Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Bang Hen. Oke teman-teman, kali ini Bang Hen bakal mereview gaji dari channelnya Korea Realmeet. Berapakah gaji per bulan dan per tahunnya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Korea Realmeet. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 1307 dan pelanggan atau subscriber mencapai 5,23 juta. Terus untuk tampilan video mencapai 923.275.078. Dan untuk negara Indonesia, jenis saluran orang-orang. Pengguna ini dibuat pada 1 September 2013. Terus kita lihat nilai dari social blade-nya. Untuk nilai social blade-nya yaitu B dan peringkat social blade-nya mencapai 51.181. Dan untuk peringkat pelanggan atau subscriber mencapai 779. Dan untuk peringkat penayangan video mencapai 10.719. Dan untuk peringkat negara ke-123. Dan untuk peringkat hiburan ke-260. Lanjut kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Oke, ini dia perubahan harian mingguan subscribernya. Untuk harian subscriber bertambah 667 subscriber dan mingguan bertambah 4.660 subscriber. Lanjut kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan per harinya yang terendah itu $90 dan yang terbesarnya $1.400. Sedangkan taksiran penghasilan selama satu minggunya yang terendah itu $631 dan yang terbesarnya $10.100. Lanjut kita lihat taksiran penghasilan selama satu bulan dan satu tahunnya. Oke, ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk taksiran penghasilan selama 1 bulannya yang terendah itu $2.700 dan yang terbesarnya $43.300. Sedangkan 1 tahunnya yang terendah itu $32.500 dan yang terbesarnya $519.500. Oke, coba kita hitung jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk taksiran penghasilan selama 1 bulannya yang terendah itu $2.700 jika dirupiahkan menjadi Rp42.354.900. Sedangkan taksiran penghasilan selama 1 tahunnya yang terendah yaitu $32.500 jika dirupiahkan menjadi Rp509.827.500. Inilah data taksiran penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Korea Realmeet tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye-bye.